Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perkecambahan. Nah, apa itu perkecambahan? Kita akan belajar meliputi dua topik, yaitu proses perkecambahan dan tipe perkecambahan. Nah, sebelumnya, apa itu perkecambahan? Perkecambahan adalah serangkaian proses penting yang dimulai sejak dorman atau periode diam sampai menjadi bibit yang sedang tumbuh. Dorman di sini maksudnya apa? Dorman di sini adalah diam, istirahat, tidak ada pertumbuhan. Seperti biji-biji yang kita lihat, itu adalah dalam kondisi dorman. Nah, supaya biji mengakhiri masa dormannya, mengakhiri masa diamnya, mengakhiri masa istirahatnya, maka kita harus melakukan sesuatu saat menanam biji. Apa coba yang pertama kali kita lakukan? Betul, menyiram. Maka untuk mengakhiri masa dorman sebiji, biji itu harus terkena air. Nah, proses perkecambahan diawali dengan adanya penyerapan air atau bahasa kerennya adalah imbibisi. Jadi imbibisi adalah proses masuknya air ke dalam biji. Kemudian adanya air menyebabkan salah satu hormon pertumbuhan aktif. Namanya adalah hormon giberelin atau dikenal juga dengan hormon GA. Kita akan bahas lebih lanjut tentang hormon pada pertemuan selanjutnya. Nah, adanya hormon ini akan mengaktifkan enzim. Enzim itu seperti ketika kalian belajar pada saat kelas 11, enzim-enzim pencernaan, contohnya di sini adalah enzim amilase yang bertugas memecah amilum menjadi glukosa. Atau gampangnya, enzim ini digunakan untuk memotong molekul yang ukurannya besar menjadi kecil. Nah, untuk apa dipotong-potong? Apa yang dipotong? Yang dipotong adalah cadangan makanan pada biji. Karena ukurannya besar, maka embrio yang ada di sini tidak dapat mencerna. Maka dibutuhkan enzim. Ketika enzim sudah aktif, maka cadangan makanan yang dikenal sebagai endosperma ini akan dipecah dan akhirnya dapat dikonsumsi oleh embrio sehingga embrio dapat tumbuh. Nah, selanjutnya adalah tipe perkecambahan. Di sini ada dua contoh. Ada dua tipe perkecambahan. Untuk tips dari ibu, jika ada dua hal yang berkebalikan, kalian cukup ingat dan pahami satu saja agar tidak terbalik-balik. Apa beda kedua gambar tersebut? Sebelum kita belajar tipe perkecambahan, mari kita tonton cuplikan video pertumbuhan berikut. Kalian amati video sebelah kiri dan video sebelah kanan. Nah, gambar ini sebenarnya merepresentasikan video yang sudah kalian tonton. Pada video sebelah kiri itu sama dengan tipe perkecambahan yang ini, sedangkan video yang sebelah kanan sama dengan tipe perkecambahan yang ini. Apa bedanya? Jadi ada dua tipe perkecambahan. Yang pertama adalah epigeal, yang kedua adalah hipogeal. Epigeal itu adalah pertumbuhan panjang pada bagian hipokotil, pada bagian bawah atau hipokotil lebih cepat daripada epikotil sehingga kotiledon atau biji ini terangkat ke atas tanah. Bedakan dengan yang hipogeal, biji ini tetap berada di dalam tanah. Jadi hipogeal itu kotiledon tetap berada di dalam tanah karena pertumbuhan panjang pada bagian epikotil atau pada bagian atas ini lebih cepat daripada pertumbuhan bagian bawah atau hipokotil. Nah, ini jika disandingkan ya. Jadi pertumbuhan hipokotil atau bagian bawah ini lebih cepat sehingga kotiledonnya dapat terangkat kemudian ada di atas permukaan tanah. Sedangkan yang ini pertumbuhan epikotilnya lebih cepat sehingga
tumbuh ke atas, kemudian hipokotilnya ini ke bawah, dan kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Oke. Apakah kalian sudah dapat membedakan tipe perkecambahan epigeal dan hipogeal? Semoga bisa dipahami ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.